Halo, ketemu lagi di episode terbaru di sore hari ini. Ini udah sore ya, tadi aku dari pagi sampai siang dagang, upload-upload barang dagangan yang aku sell di Instagramku. Instagramnya jodie_rose atau jodie underscore rose. Bisa kalian follow dan belanja. Murah-murah loh, original lagi. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngapain hari ini? Subscribe dulu, oke? Oke, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon. Ada pesan masuk bahwa terpal dari ternak atau buat biovlognya nanti sudah datang dan sekarang aku mau ngambil terpal tersebut di BPPBAT. Balai Besar Perikanan dan Kelautan. Ikutin ya. Ada di pengiriman masuk 2 kilo. 1,6 kilo. Ya. Masih nunggu resi. Udah dapet resi. Ya gini lah bro, Ensista keseharianku kalau ada yang soal ya langsung dikirim. Saya nggak suka menunda-nunda waktu ya. Mungkin kayak ada juga lah pak yang sekarang deal kirimnya besok. Kalau saya nggak suka deal hari ini kirim hari ini dan resi hari ini ya. Biar langsung berangkat biar yang nunggu juga nggak kelamaan. Gitu ya. Oke, sekarang aku mau menuju ke BPAT untuk mengambil terpalku. Tonton sampai habis. Terpal ini nantinya akan buat baknya. Jadi setelah rangka kemarin yang datang saya pasang atau setting, kemudian langkah berikutnya memasang terpal ini sebagai dasar atau penampung airnya. Oh ini yang datang terpal aja atau apa aja, aku belum tahu itemnya, nanti kita lihat, kita ambil dan besok mungkin kita bongkar, oke? Okay? Ya terpalnya udah tak ambil, tak masukin mobil, ya udah sekarang bawa pulang. Nah sudah tak ambil, ternyata itu paketnya kecil, nggak sebesar paket yang kemarin yang besi ini, berarti isinya terpal. Ya nanti tinggal PNP atau dipasang, kita rakit nanti dari proses awal sampai akhir, nanti aku videoin supaya bisa share ke teman-teman juga yang ingin memulai berternak ikan ya. Jadi prosesnya nanti step by step, aku juga belum pernah, aku juga akan belajar untuk merakitnya. Oke, nah sebelum pulang, tapi di perjalanan tadi aku tuh dikabarin kalau ada barang baru. Barang baru apa? Nah, ya dagangan. Gak tahu ini ada apa aja, jaket atau apa-apa, yang jelas kamu ikutin aku sampai beres, tonton ini, oke? Okay? Ya, beginilah, oke? Okay? Ya, ini Sukabumi lagi hujan ya kayak gini, monokrom. Dingin ya, ini 18 derajat celcius rata-rata dingin, wajah pakai jumper ya, beginilah sehari-hari, paling matahari paling cuman sampai jam 10 siang udah langsung mendung gitu. Tonton sampai habis ya. Ya aku udah sampai di tempat temanku, aku mau cek barang-barang. Siapa tahu ada yang legit, oke? Okay? Tonton sampai habis, kita sikat. Sampai malam bro, Sista. Ya beginilah suka dukanya drifting. Tadi habis dari tempat teman, ini sekarang kena macet. Padahal udah deket rumah. Semangat lah, tetap semangat. Mencari recehan. Ya, nanti sampai rumah aku videoin ya, aku dapat apa aja hari ini, oke? Okay? Jadi tonton sampai habis. Oke, okay, sudah sampai di rumah. Ini udah malam, tadi udah sempet kena macet ya. Nah, sekarang aku akan tunjukin apa yang aku dapat hari ini. Keren-keren pokoknya, dan untuk paket terpalku besok baru akan aku buka karena ini udah malam. Dan memang biar terang aja besok, sekalian mungkin
ngerangkai besi dari bak kolamnya. Bisa jadi ya. Oke. Nah, ikutin nih ya, habis ini akan aku tunjukin dapat apa aja, oke. Ini barang-barang yang sudah aku update, kalian bisa langsung sikat di Instagram. Beberapa tadi udah sold out, hari ini sudah aku kirim. Resi sudah saya bagikan, ini banyak ya. Ada di sini macam-macam lah. Ya, pokoknya jaket, track top, hoodie, parka dan yang lain-lain. Dan hari ini aku dapat apa aja? Nih, saksikan. Oke. Yang pertama ini ada Uniqlo. Wah, mantap Uniqlo, tapi semacam puff jacket tapi ini enggak, ini hangat banget. Dalamannya fleecy. Bagus. Terus ada Puma. Woohoo, windbreaker, jaket Puma. Like new semua ini. Wah, ini nih. Gila ini. Santa Cruz. Santa Cruz hoodie bandana ini. Wow, like new. Woo. Ayo, nanti tunggu updatean di Instagram ya. Sikat putih bersih. Terus ini ada Old Navy. Mantap bro, Old Navy dengan warna hijau, like new. Ada lagi nih, apa nih? Adidas. Adidas hitam pekat, like new. Yes, Adidas Klima Proof. Mantap. Apa lagi nih? Mercedes-Benz. Kayaknya dingin banget nih, ringan dingin. Asik warnanya, coklat tuh. Matching sama korden. Oh enggak ya. Asik banget nih. Sikat nanti di Instagramku ya, tunggu uploadanku. Terus ini ada Nike. Nike track top. Ini ada Nike. Ya. Size L. Mantap, ini hitam pekat nih karena lampu aja lah. Kan hitam kan? Like you semua. Ini apa nih? Wow. Frank Stone. Keren nih desainnya nih. Satu dada full nih. Nih ya, tuh. Keren. Kanan kiri juga full nih. Tuh. Awe. Ya kan, awesome. Alisi, yaus. Wuhu, sikat di Instagram. Terus ada apa lagi nih? Wah. Sangar ini. Apa ini? Kita lihat. MLB. Ih, keren. Gimana pilihan saya? Bagus-bagus kan? Mantap-mantap kan? Terus ini ada Bart. Ini edisinya nih, jadi ini limited edition MLB Bark in the Park. Belakangnya juga ada gambarnya. Dodgers, mantap. Sikat besok. Terus ini ada apa nih? Sangar ini. Lihat, jangan kaget ya. Guys, Dolce Gabbana. Hitam pekat. Mantap. Udi ini. Terus, wah, apa lagi nih? Wah. Sangar banget ini. Wah. Keren. Yihi, limited edition collection The Energy Clothing Company. Ini sangar bro, ini benar-benar sangar nih bro. Tuh, size XL nih, sikat cepet-cepet. Kalau enggak hilang nanti ya. Lanjut. Ini warnanya dark green. Kelihatan enggak sih? Nah, agak kehijau-hijauan ya. Jadi bukan hitam nih.
Nah, ini Zuniqlo GU. Mantap ini. Hijau tapi kehitamin teman. Hitam tapi kehijau-hijauan. Gimana nih? Terus ini. Wah, ini yang sangar juga nih. Ini warnanya memang gini ini ya. Grape, apple grape gitu ya. Terang, bukan belel ya. Naik. Ini loh yang sangar nih. Ini vintage nih, Nike vintage nih. Nike vintage. Belakangnya kosong. Oke, ini size XL juga. Dan ini and the last. Dan ini terakhir. Wuhui. Peace, ada peace-nya. Logo peace juga di tangan, peace. Nah, ini. Nah, ini. EPCR, apa ini? Peace green. Screen pokoknya nih. Like new semua. Oke. Bisa kalian sikat. Besok aku akan foto dan upload di Instagram story. Yang sekarang kalian bisa meluncur ke Instagram gue nih. Ya. Banyak banget nih. Dan ini blended semua dan keren-keren. Oke. Sangar. Udah nambah stok lagi. Siap jual-jual. Pokoknya langsung lihat di Instagramku. Oke. Sikat. Sebelum habis. Jual murah aja. Nggak usah mahal-mahal. Sesuai kondisi. Kondisinya masih bagus semuanya. Oke. Sikat. Ya sudah, yang sudah ngikutin sampai detik ini, saatnya mungkin malam ini akan aku foto dan besok akan diupload. Untuk yang pengen tahu Instagramku yaitu jodi_rose, jodie_rose. Oke, di follow, lihat storyku, pantengin terus, nanti pasti kalian dapat siapa tahu jodoh. Harganya murah meriah, original, tidak pakai KW-KW-an dan high recommended. Dengan kondisi yang bagus. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah ngikutin sampai habis. See you tomorrow, oke?